senario. Dakado larian parang-parang busur coba turunkan ego. Rambut keriting hitam manis beda-beda tipis. Gunung muna tinggi langit tapi sari tepis. Salat ombai menanti banyak pulau kicik. Dengan kue rambut jagung titik terkenai. Air laut surut rame-rame cari meeting. Bapak dorang adek kakak turun laut hal terpenting. Taman laut terbentang elok indah dipandang. Banyak ikan terumbu karang memang alur tersayang. Moko pertama percanda maso minta abu imuna seli sagandeng pe gigi. Falangga soba 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 nita tasiani soba nita tasiani soba sayang kasia lulu lembe susi mata. Pesona Pulau Rote, buku afunyur melambai. Jangan lewatkan surfing ombak nambrala santai. Danau pulau dana sungguh mempesona. Panorama batu termanu buat kau terpana. Geser sedikit sarai, saburai jua. Ina-ina ama-ama, muka gaga-gaga. Manis-manis rambut air kaya gula sabu. Dong panggil ina ama dengan nama dohawu. Opo mama sirip pinang dua jadi satu. Taji ayam son lepas laisu jadi tradisi adat sabu. Mulut manis kakak boi siapa yang mau tahu. Ota rote tak apa mama boi sayange. Sampai atap pupu nikmati sejuknya air terjun Oenesu. Pandangan ke depan lihat sunset Lasiana. Timur sungguh menawan pesona Nusa Cendana. Nusa Timur meloncat pohon notar bergetar. Rame-rame kekolbano indah pantai tersebar. Batu mangan sesekali batu warna-warni. Oh indahnya buat damai di hati. Kupang TTS TTU Malaka. Wisneno nokan bit tanah Timur yang indah. Kehidupan di atas sekarang Timur tersayang. Jauh di mata dekat di hati selayang pandang. Nage keo bajawa borong ruteng labuan bajo satu moto pulau rinca dan komodo jauh sokdo iwan bodo kelimutu menyala tiga warna menyapa pantai koka dan pagariu pantai maurole pantai bin lembata tombak paus lama lera alam wisata tradisi orang Flores pun berbeda. Kicauan garugiwa alam Flores tertawa mengeruda air panas di soa sungguh terasa. Jai kogawi roka tenda sampai puas lalong raci motang rua nona Flores moles moles. Negeri Sandalwood, on the rock is good. Wano kakalamboya watu parun kalala. Jangan lupa pantai mana ngaaba. Sumba Paradaya, Lai Putih, Sumba Timur, Pazola menanti ada Kodi. Wole kakak taga, tari adat barat daya tentenga. Kadi gengkabo, kang lenggo kiri lenggo kanan umbu ambu tak pantang manyara. Sumba Timur, Sumba Barat tambah Baradaya. Keunikan tanah Sumba sungguh nyata. Sulit dipercaya, mau kata apa. Oh ini su negeri dengan sejuta budaya. Kembali lagi di acara Ekspresi. Wow, energik, penuh prestasi, pasti bisa. Huha, Ekspresi. Kembali lagi bersama saya, Kirei.
dan Tamara. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dan serba bisa, yaitu SD Negeri Kelapa Lima. Nah, untuk acara pertama ada puisi pahlawan yang dibacakan oleh Trixie. Dan dilanjutkan tarian Ratu Ele. Untuk yang mengisi acara, saya persilakan. Pahlawan, manusia yang rela mengerahkan seluruh Hey, hey.
Nah, tadi kan kita sudah melihat pembacaan puisi, tarian. Tapi kalau nggak ada lagu kayak kurang ya. Nah, setelah ini kita akan mendengar lagu Kuan Keva yang akan dibawakan oleh Immanuel. Dilanjutkan dengan vokal grup yang akan membawakan lagu apa ya? Sahabat-sahabat ekspresi di rumah pasti penasaran kan? Kalau penasaran, mending tonton aja deh. Setelah itu, ada tarian yang akan menyinari hari-hari sahabat ekspresi semua. Yaitu tarian Titi Denka yang akan dibawakan oleh Cahaya Group. Saya persilakan. Thank you.
kan bokai ke kata lai lelenu oe pao lelai dela onale bimba jauhe nusak salusio mamane salusio hai kera di saope sakua kuri marusa jauhsila selanjutnya, kita ingin berbincang nih dengan kepala sekolah. Salam jumpa, Bu. Salam jumpa. Apa kabar nih, Bu? Baik, Nona, cantik. Makasih. Ya. Kalau boleh tahu nih, visi dan misi sekolahnya apa nih? Ya, jadi terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya dari SD Negeri Kelapa Lima. Visi dan misi sekolah, visi sekolah adalah membentuk siswa lebih berprestasi dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau misinya adalah menanamkan norma agama dan nilai-nilai budi pekerti. Yang kedua, meningkatkan kinerja dan manajemen yang transparan untuk mencapai mutu pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran berbasis PAIKEM. Yang keempat,
menjalin kerjasama yang baik antara sekolah, lingkungan, dan masyarakat. Dan yang terakhir, memotivasi orang tua siswa untuk ikut berpartisipasi meningkatkan mutu pendidikan. Sekian. Esi TVRI. Terima kasih adik cantik. Selanjutnya ada pembacaan puisi Why I Do Love Indonesia yang akan dibacakan oleh Princess of Lily. Kami persilakan. Nah, setelah ini akan ada vokal grup lagi, tapi kali ini beda nih. Apa ya yang beda? Karena yang membawakan vokal grup ini adalah para berlian murni, guys. Jadi, vokal grup ini akan membawakan lagu Piring Sinai oleh berlian grup. Dilanjutkan dengan tarian Ovalangga dari grup Bidadari. Dilanjutkan dengan vokal grup Anasai Sakura Group. Dan dilanjutkan pidato Sumpah Pemuda oleh Siva Wandan. Kami persilakan. Thank you.
kasihan Susia, soba sayang terlalu Susia, lu lembe terlalu susi mata, setanggung penuh lembe mambo susah hati. Dai dai ki, dai ki tu me ko, to me ko pan de maru, ko la le a pan de maru. Dai le na seli, dai le na seli, dai na sa pali, dai na sa pali. Sayang terlalu susiana, lu lembe terlalu susi mata, setanggung penuh lembe mambo susah hati. Nai daiki, daiki tu meko, to meko pante baru, korea pante baru. Dai lena seli, tarari lena seli, dai nasa pali, tarari nasa pali.
Yang terhormat Direktur TVRI berserta jajarannya, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kelapa V, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang ada di sini. Pemuda, harapan tanah air tercinta, wahai seluruh pemuda yang berada di pelosok negeri, hari ini menjadi saksi dalam harapan tanah air. Hati kami bergetar saat mendengar isi sumpah pemuda dilanjutkan. Jiwa-jiwa yang mati hidup kembali turut memahami. Seluruh pemuda bersatu dan berjanji padamu negeri. Bangkit, bangkit yang tersimpan dalam perjuangan pahlawan muda. Bersihkan tersisa perjalanan bangsa dalam pembersatuan. Sungguh, tak terbayangkan dengan kualitas harga, begitu sangat membara di tubuhmu, wahai pemuda. Takut akan kejamnya senjata engkau terhadang, bercucuran keringat demi perlawanan musuh dari belakang, berpacu dan mengencangkan topeng-topeng tebal untuk terlindung. Sungguh, sangat berat perjuanganmu terhadap pembunuhan, hingga membawa sumpah yang berarti dilanjutkan, menjadi perjuangan pemuda-pemudi di masa kini dalam melanjutkan bakti terhadap keutuhan NKRI. Terima kasih. Ekspresi, wow, energik, penuh prestasi, pasti bisa. Huha, ekspresi. Setelah ini kita akan mendengarkan lagu yang sangat fenomenal, yaitu lagu Bill Boleh Lebo yang akan dibawakan oleh duet Floba Murat Wit. Dan dilanjutkan dengan Tari Diki Deng yang dibawakan oleh grup Cahaya. Kami persilakan. Thank you.
araka diki diki deng diki deng 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 araka diki diki deng. Hai, kami hadir lagi kali ini untuk menghibur hati yang sedang sedih. Hai, jangan malu-malu dan bernyanyi. Hitam keriting tapi senyum manis sekali. Senyum itu manis sekali. Senyum itu manis sekali. Rambut keriting itu mahkota kami. Mari bernyanyi, jangan berurang hati. Titi jagung duduk di balai-balai. Baik tidak baik, coba moral lebih baik. Kelapa 5 akan menampilkan apa lagi ya? Hayo coba sahabat-sahabat ekspresi di rumah tebak. Clue-nya begini deh. Gimana ya? Begini iya. Terus bakal pakai busana-busana gitu. Betul sekali, fashion show. Dilanjutkan dengan apa tuh Amara? Puisi yang berjudul Guruku. Yang dibacakan oleh Maria Bergita Tempani. Kami persilahkan. We'll be right back.
hasil prestasi pasti bisa. Huha, ekspresi. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Tapi tenang saja, ekspresi akan hadir di hari-hari selanjutnya untuk menghibur sahabat-sahabat ekspresi semua. Jika ada sahabat-sahabat ekspresi yang ingin mengisi acara di ekspresi, bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Sebelum kita mengakhiri acara ini, mari kita saksikan bersama-sama tarian Gawi dari SDN Negeri Kelapa 5. Ekspresi, wow, energik, penuh prestasi, pasti